Kita alukan nasumber ini ya. Tulungagung gimana ini? Enggak. Ini gimana bentuk Goris untuk di Tulungagung bulan depan ini? Ya, jadi kayaknya karena sudah dibayar, jadi tetap kayaknya nggak boleh. Semoga nanti beliau bisa berubah pikiran dan bisa meramaikan kontes di Tulungagung ini. Diistikharahin nanti. Sapi tertinggi. Wush. Masya Allah. Sapi yang paling besar adalah? Ya, tetap. Gori. Sapi yang termahal? Tetap Sabto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya sudah sampai di Rambok Brebes Jawa Tengah, tepatnya di Sabarudin Farm. Cukup dingin sekali, kurang lebih jam 6. Dan insya Allah pagi yang paling besar adalah ya tetap Gori. Sapi yang termahal tetap Sabto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini senang sekali. Saya sudah sampai di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Sabarudin Farm. Kandang yang berisi sapi-sapi monster, ada beberapa yang kelas kontes bahkan juara kontes. Kita langsung aja dan insya Allah nanti kita absen sapi-sapi di sini. Ini ada Mas Supri juga, master sapi dari Wonosobo. Yap, kita ditemani Bedor sama Mas Win dengan channelnya Win Busai DW dan Bedor Sapi. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam Mas. Semeringah sekali Dor ini Dor. Ceria ya. Ceria. Cuacanya yang panas. Yang panas suasana. Iya. Apanya ini? Menjelang kontes Tulungagung kan suasana panas. Wingi bar saya juga Mas semeringah kayaknya. Ya, kali ini kita absen, kita lihat sapi-sapi raksasa di Sabarudin Farm. Sekarang total ada berapa ekor ini? Berarti yang sudah di kandang 22, terus kemarin di Gresik dapat 2, terus Tulungagung 2, berarti 4 sama celengan di petani 6 yang belum saya bawa. Ya. Kalau 10. Yang sudah ready di kandang ini berarti ada 22. 22. Termasuk yang baru tadi ya? Iya. Yang Den Bagus, Den Bagus ya. Supri. Wah, sapi-sapi jumbo dikumpulkan di sini, Dor. Wah, ada juga yang tinggi sekali tadi, Dor. Waduh, koyo caga PLN itu, puang. Saking dhuwur ya, kayak tower ya. Kita langsung aja, Bos. Kita absen satu persatu sapi-sapi monster, sapi jumbo di Sabarudin Farm. Dari yang pertama, yang paling ujung ini. Ini diberi nama siapa, Bos? Belum ada namanya. Ini sudah laku ke Pak Heri Sanjaya, berarti ya. Pandeglang, Pak Banten. Ini apa ya? Dosen Universitas Tirtagung, Tirtayasa apa ya? Wah, Pak dosen. Pak dosen teknik sipil. Kalau yang ini masih free ya, Mas? Yang iya. Masih ya? Free. Ini masih free. Ini free. Kita ini free. Lagi. Nah ini sudah dibayar sama Pak Ekita Ip dari Cempaka Putih. Cempaka Jakarta. Putih, ya. Ya berarti kan yang apa ya? Masih free 2 lah. Ini yang baru datang kemarin, Mas. Artinya ini sudah banyak yang terbooking ternyata ya, lah ini Galino, Mas. Ini limusin yang ngeri ini. Ini siapa, Galino. 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 Ya, Galino. Orang Kediri bilangnya Galino itu. Oh, ya, artinya apa? Gak tahu saya. Katanya kayak kuda gitu. Oh, kayak Galino gitu. Kayak artis. Iya, Galino. Lah ini P2. Ini P2. P2. Masih free. Masih free. Lah. Mantap ini recommended ini. P2. Bobot terakhir berapa ini, Bos? 9 berapa lah? 92. Bobotnya mantap ini. 9 lebih lah. Ini si metal P1, Mas. P1 ini. P1. Ini masih muda. 87. Ini masih free atau udah? Ini okay. Sini free semua. Free semua ya. 1, 2, 3, 4. 4 ini. Mantap ini Dalino ya. Dalino. Ini. Tapi ini nanti menurut saya 2025 ini bisa ngeri nih, Mas.
Saya pegang ini malah. Pegang ini ya. Saya pegangannya ini. Oh, ini bisa jadi monster. Jogroknya rangkanya sudah dapat. Jorok, jogrok, terus tinggi. Badan panjang, ini tinggal isinya aja. Wih, ini ada bandeng. Kalau yang kayak gini kan buat kurbanan nanti, Mas. Ini mengingatkan si Wiro ini bandengnya. Ya. Ini. Si Wiro kan tanduknya agak naik. Yeah. Wajahnya mirip. Wajahnya mirip. Wiro. Mantap ini, Saberdin Farm ini isinya luar biasa ini. Mm-hmm. Kayak yang paling ujung itu, Bos? Yang paling ujung Pegon. Pegon itu ya. P2. Ini jorokannya juga mantap. P2. Ini mantap ini. Kalau ada 1 ton ada. Yeah. Kita langsung yang di dalam tentunya yang amunisi-amunisi kelas kontes ya. Dan masuk salah satunya ada Goris, ada Poang, ada Den Bagus. Den Bagus. Bagus orangnya. Bagus yang punya ya. Sebelah sini ada 4, Mas. Nah, ini ada 4. Kita tengok dulu ini. Ini yang dulu pernah Mas Repan liput ini. Ini yang 2. Wah, ini berarti dari Tegal. Tegal ya. Yang bujang gagal nikah ini. Mas apa Mas Supri ya? Mas Jepri. Mas Jepri, Mas Supri. Mas Jepri. Akhirnya dan nikah tuh, Bos. Saya ambil 2. Kan selaku akhirnya. Ini masih free. Ambil masih free ya, belum terbooking ya. Terbooking ya. Wah, di sini langsung lenuk ya karena kuburannya mantap di sini ya. Terus ini gembul, Mas. Pas yang dulu dikeluarin. Ini dipesan Mas Eki Vali. Oh, ini yang Vali. Pertumbuhannya bagus ini, Mas. Mas Eki. Mas Eki Vali dari Pisangan. Vali dari Pisangan. Kontan ini, Mas. Mantap ya, sudah banyak yang ini sudah terbooking. Belum. Kalau ini masih free. Free, berarti free. Baru yang terbooking kan 3, kandang dalam kandang luar 2 ini 1, berarti 3. 3 berarti masih omos, nanti kan masih banyak lah. Ada juga yang jumbo-jumbo di jumbo-jumbo sana. Menuju ya. Ini yang intinya inti ini. Intinya inti di kandangnya Pak Saberdin. Saberdin Farm yang istimewa. Sapinya jumbo-jumbo. Raksasa, isi puang tinggi sekali, teman-teman. Ini P1, Mas. P1. Ini masih. Bobot berapa, Mas, yang ini, Mas? 900 up. 900 up, Mas. Kelihatannya kecil, tapi ini padat banget ini sapi, Mas. Iya. Berat kalau sapi model ini. Nah, ini masih free, Pak. Masih free. Ini masih free. Lah, wah, ini yang amunisi baru yang tinggi sekali ini. Poang juga masih sementara hari ini Poang masih free, tapi walaupun dipesan tapi kan belum ada kata sepakat tadi kan. Yeah. Masih free lah, Mas. Segera di Pinang ini, Mas Jamal, sebelum nanti di Pinang orang lain. Nah, ini istimewa. Jarang ada yang setinggi ini ya. Jarang. Nah, tinggi sekali loh. Saya kelep ini. Ini bisa dilihat Saberudin berapa ini. Terus, nah, ini tentunya Goris, maskot kandang. Si Goris untuk saat ini versi kontes terbesar karena suara satunya sudah dikurbankan di Tegal ya. Sama suara tiganya. Nomor 2 nya ya. Iya. Nomor 2, dua harapnya. Goris terbesar saat ini versi kontes. Versi Goris. Semoga nanti bisa berangkat ke Tulungagung. Pada masih penasaran. Iya, kita tanya langsung aja ya. Ini gimana bentuk Goris untuk di Tulungagung bulan depan ini? Ya, jadi kayaknya karena sudah dibayar, jadi tetap kayaknya nggak boleh diberangkatkan. Nanti ya, tapi kan kita sih nanti belum komunikasi jauh, beratnya ke Bu Gege, mudah-mudahan ya diperbolehkan. Amin ya. Mudah-mudahan semoga boleh ikut konten. Iya. Banyak yang menanti soalnya. Iya. Ya. Jadi penggemarnya Goris banyak loh. Termasuk Bedor. Lah, ini kan mudah-mudahan nanti kayak ada kata sepakat. Lah ini amin. Semoga kan boleh. Barisan hitam. Ini P2 tapi sekalian, Mas. Bareng. Ambrol. Ini sapi kayaknya mau jumbo juga, tinggi juga ini sapi. Oh iya, wah, hitam. Ya. P2 tapi sekalian kan? Iya. Ambrol. Wis,
Jos, ini sudah terbooking atau belum? Belum. Ini belum. Wah, silakan ini rekomendasi yang mau nyari sapi hitam yang mirip Grandong ya, ini. Ini ada tanduknya. Ya. Ya, nah, ini pegon ya, kalau Grandong halus. Hitam lah. Wah, nah ini yang mirip Kuris ini. Ini adiknya Kuris. Adiknya Kuris. Sudah kelihatan tebal sekarang. Dulu awal masuk sini kelihatan masih tipis. Ya terus sekarang kan tinggi, panjang, lebarnya sudah dapat ini, Mas. Ya, artinya ini ada kemungkinan nanti ngikuti kakaknya ini. Iya. Kuris ya ini. Tapi kalau untuk kaki-kakinya bagus yang ini, Mas. Kakinya bagus ini, kokoh ini. Kokoh. Cuma feeling saya tetap kaki bagus Goris karena tulangan kaki kering. Kaki kering betul. Ya kering. Nah. Kalau ini masih kering. Lah ini kita geser yang sebelah. Ini Marlboro standar. Lah ini Den Bagus Supri iki Supri Wonosobo atur sapi kepengin ngombojo. Ulangi gimana, Bos? Apa? Den Bagus Supri Wonosobo atau sapi pengin ngombojo. Mau kene seorang terusane mau. Den Bagus Supri Wonosobo atau sapi pengin ngombojo oleh Rondo.